Hai Gemini, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban-jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk life Anda, beberapa dari Anda tampaknya di sini membutuhkan healing. Entah apa yang terjadi dalam life Anda, ada sesuatu yang sakit, mungkin mind, body, atau soul Anda. Ini tidak baik-baik saja, Anda tampaknya membutuhkan healing sebagai saran untuk Anda. Merefresh diri Anda kembali dengan berbagai cara yang Anda bisa. Untuk bacaan lainnya, sesuatu yang terhenti, sesuatu yang mandek, apapun itu, tampaknya akan bergerak kembali, mengalir lagi. Beberapa dari Anda, tampaknya di sini ada yang perlu diseimbangkan. Ada yang perlu dilakukan manajemen. Entah apapun itu yang dimaksudkan. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya atau bacaan lainnya, di sini tampaknya banyak dari Anda akan bertemu dengan hal-hal baru. Atau mungkin akan melakukan hal-hal yang baru. Semacam itu. Apalagi kah? Beberapa dari Anda di sini akan mendapatkan teman-teman baru. Apakah beberapa dari Anda mungkin mengikuti sebuah organisasi? Kemudian di sanalah mendapatkan teman-teman baru. Semakin luaslah lingkaran pertemanan Anda, kenalan-kenalan Anda, semacam itu. Tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda. Tetap bekerja keras untuk bisa sampai pada goal Anda. Tetap optimis dan konsisten dengan apa-apa yang sudah Anda komitmen yang pada, tetap konsisten dan memegang komitmen. Semacam itukah? Untuk apapun komitmen yang sudah Anda buat. Beberapa dari Anda di sini ada the devil. So, ya lakukan penyembuhan, pelepasan, apapun yang diperlukan. Intinya adalah untuk membuat kelegaan dalam diri Anda dan membuat hidup Anda bergerak lagi. Semacam itu pesan untuk beberapa dari Anda lainnya. Anda kusut di sini. Anda berada dalam suasana yang toksik mungkin di sini. Teman toksik, lingkungan toksik, situasi toksik. Sebisa-bisanya Anda keluar dari sana. Semacam itu. Entah seketika, entah mungkin mencari waktu yang tepat untuk melakukan itu. Bar tidak menganjurkan Anda untuk tetap berdiam dalam situasi toksik Anda. Ada hal-hal yang perlu Anda tinggalkan atau cut off saja di sini untuk bacaan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat, ikatan-ikatan yang tidak sehat. Kebiasaan lama di mana terhadap diri Anda sendiri, entah apapun itu yang bersifat tidak sehat, sehingga menjadi hambatan untuk majunya life Anda. Entahlah apa secara detail untuk Anda. Kita berpindah untuk single. Jangan biarkan masa lalu Anda menjadi pagar untuk Anda bertemu dengan hati yang baru. Move on lah jika mungkin itu yang dimaksudkan. Semakin tumbuhkan rasa percaya diri Anda. Atau percayalah kepada diri Anda sendiri. Anda bisa hidup tanpa dia. Semacam itukah? Anda bisa hidup mandiri. Entahlah, apakah ada beberapa dari Anda single di sini? Bercerai, berpisah. Mungkin, sorry to say, beberapa waktu yang lalu hidup bergantung dengannya. Kemudian satu dan lain hal berpisah. Tumbanglah Anda, terpuruklah Anda, merasa tidak berdayalah. Anda bisa hidup tanpanya. Semakin tumbuhkan rasa percaya diri Anda, bersemangatlah kembali.
Dan untuk bacaan lainnya, jangan biarkan masa lalu Anda menjadi pagar untuk Anda. Apalagi kah? Di sini mungkin masukan untuk Anda tidak perlu, jika resonan, tidak perlu memikirkan tentang cinta-cintaan. Better untuk memikirkan bagaimana menata masa depan Anda. Bagaimana untuk bisa menjadi seseorang yang semakin mandiri. Bagaimana bisa berkembang, ikut kursus, les, atau memperluas wawasan entah sebagaimana yang Anda bisa lakukan. Banyak hal yang bisa Anda kerjakan, sebenarnya semacam itu, dan semuanya bisa menyenangkan. Tangkap dengan bijak untuk beberapa kesempatan-kesempatan yang mungkin akan hadir kepada Anda untuk bacaan lainnya di sini. Dan mungkin untuk bacaan lainnya lagi, ada beberapa dari Anda mungkin akan ditembak oleh beberapa orang. Ini di sini, samakan kepala dan hati Anda mana yang terklik untuk Anda. Semacam itu. Di sini Anda membutuhkan keseimbangan antara atau kesamaan antara kepala dan hati Anda. Menerimakah, merejeknyakah, menerima yang manakah, samakan kepala dan hati Anda jika itu berbentuk pilihan. Dan kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan. Di sini ada hubungan-hubungan yang tidak jelas, walau sudah lama sekali memiliki hubungan. Entah hubungan abu-abu, entah hubungan perselingkuhan, entah hubungan sembunyi-sembunyi, no status, tidak komunikasi dalam sekian waktu sehingga bingung ini masih lanjut atau sudah tidak. Di sini tampaknya perlu dilakukan sebuah tindakan, Prince of Wands. Anda perlu melakukan sebuah tindakan, belepotan. Perlu melakukan sebuah tindakan atas hubungan tidak jelas Anda. Semacam itu, pacaran lama, pacaran saja, kapan menikah buat batasan. Semacam itu, jadi perlu tegas di sini, perlu tindakan, perlu ketegasan untuk Anda yang berada dalam hubungan tidak jelas, tanpa status, gelap-gelapan. Cari supaya hubungan Anda, gelap-gelapan di sini hubungan yang tidak bisa dipublik. Maka kenapa tidak bisa dipublik? Apakah nyaman berada dalam hubungan yang tidak bisa dipublik? Karena alasan-alasan entah apakah. Maka ya, cari kejelasan sebenarnya ini hubungan benar atau tidak. Kenapa tidak boleh dipublik? Makan di restoran, walaupun memang berdua saja, but di restoran yang tertutup. Yang pesanan khusus atau apa istilahnya? Takut terpublish, so mungkin perlu dipertanyakan atau ambil tindakan. Semacam itu. Di sini tampaknya untuk Anda yang beberapa Anda ada yang tidak baik-baik saja, ada ganjalan dalam hati yang semakin hari semakin membesar. Semacam itu. Maka perlu diselesaikan, entah apapun itu. Resonan dengan apa yang saya baca tentang hubungan tidak jelas, abu-abu, dan serupa lainnya, di mana butuh kejelasan, di mana mungkin selama ini diam saja dan iya-iya saja, menerima-menerima saja. Disembunyikan karena sebagai pihak ketiga, dijanjikan akan menceraikan hubungannya yang sah atau berpisah dengan hubungannya yang sah, but sudah selama ini tetap masih berupa cinta segitiga. Maka hanya simpan dalam hati saja. Inilah mungkin beberapa dari Anda yang perlu take action. Ambil tindakan. Semacam itu tidak hanya menjadi bongkahan dalam hati Anda di mana semakin hari akan semakin berat. Tersimpan dalam hati Anda.
Semacam itukah untuk beberapa dari Anda? Ada rasa sakit di sini, diselingkuhi atau sebagai orang yang disembunyikan. Entah apapun yang dimaksudkan disembunyikan di sini. Ada rasa sakit hati, maka butuh tindakan, butuh penjelasan, semacam itukah. Waktunya untuk mengambil tindakan. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, mungkin di sini menjadi rambu-rambu untuk Anda. Berpotensi untuk salah berbicara kepada pasangan, sehingga ada rasa sakit hati, timbul ganjalan dalam hati. Rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Berhati-hati dalam melakukan komunikasi atau berkata-kata untuk 7 hari ke depan. Ada potensi menyakiti hati atau salah paham. Semacam itu. Dan kita berpindah untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Keuangan yang meningkat tampaknya di sini. Wow, ada karir yang meningkat, ada jabatan yang meningkat, ada keuangan yang datang dari berbagai sumber. Rezeki tidak terduga, berbentuk bantuan, berbentuk opsi, entah berbentuk apapun. Ada bantuan tidak terduga, rezeki tidak terduga, keuangan, bonus turun, tagihan-tagihan. Ada pula di sini, ada pelunasan hutang piutang. Semacam itu. Ada beberapa dari Anda tampak berkelimpahan di sini, baik karir dan keuangan Anda. Mungkin apakah colekan untuk Anda tidak ada salahnya berbagi kasih, berbagi kebaikan. Sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan melihat Anda yang boleh dibilang cukup sukses dalam karir dan keuangan Anda. Tampaknya di sini Anda sedang diberikan kemakmuran atau kelimpahan 7 hari ke depan oleh semesta. Pergunakan baik-baik segala keberuntungan, rezeki, curahan positif yang diturunkan semesta atas Anda. Ada keamanan finansial, ada keamanan dalam karir Anda. Ada yang semakin berkembang dan berkembang, yang macet-macet, yang tidak baik-baik saja. Ada pergerakan di mana semakin positif dan positif. Yang baik-baik saja, makmur-makmur saja is congratulations, semakin makmurlah Anda. Dan ya, berbagi kasih, berbagi kebaikan, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan, menabur karma baik akan kembali baik. Semacam itukah? Ya, ada tabur tuai. Tidak ada salahnya melakukan kebaikan. Dan di sini sepertinya beberapa dari Anda akan lebih sibuk dari waktu-waktu kemarin. Ada pekerjaan yang bertambah, pesanan yang bertambah, job-job yang bertambah. Beberapa dari Anda tampaknya akan membuka sebuah usaha baru dan menambah kesibukan Anda. Dan pula di sini, kenaikan jabatan tentu dibarengi dengan kenaikan bertambahnya tanggung jawab di pundak Anda. So, itu mungkin salah satu yang membuat Anda akan tampak semakin lebih sibuk dari di waktu-waktu yang lalu. Jaga baik-baik kesehatan Anda di tengah segala kesibukan Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan Anda, lihatlah tanda-tandanya, kode-kode semesta. Atau mungkin di sini bisa juga mengatakan sebentar lagi, Anda akan mendapatkan kode semesta sebagai bimbingan atau sebagai jawaban atau bimbingan bagi langkah Anda. Oops. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka 16, 64, 29. Entah angka-angka apakah secara detail untuk Anda. Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik penjumlahan. 16, 64, 29, 74, 92.
15853. Tiga kosong dua, empat tiga, dan 66 angel number untuk Anda. 57, 47, 51, 31, 65, 6. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Kode-kode apakah, panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, inisial-inisial apakah, singkatan mungkin, bulan mungkin, B-I-S-F-S, yang double. Energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda pun dengan zodiak nantinya. A-C-H-D-V O-X Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak inilah mereka. Gemini, Taurus, Aries, Leo. Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan membawa kabar baik, rezeki, prospek. Intinya adalah yang baik-baik. Pisces, Virgo, Cancer, Leo. Capricorn, Leo, Taurus, Aries. Note to self untuk Anda. Positif afirmasi. Berafirmasi positif. Berkata-katalah yang baik untuk diri Anda. Aku mencintai diriku. Aku berharga. Aku bersyukur. Aku berani. Aku cantik. Aku tampan. Aku sehat. Aku bahagia. Dan ya, serupa lainnya. Message from universe. Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, akan ada sebuah perubahan besar dalam love life dan karir Anda. Dan di sini adalah perubahan yang bersifat positif. Kartu kedua, ada win-win solusi akan hadir untuk Anda menyelesaikan, menjadi sebuah penyelesaian untuk segala persoalan Anda. Solusi yang baik untuk semua pihak. Kartu ketiga, jadilah berani untuk membuat sebuah langkah pertama. Besar kecil itu untuk menata jalan menuju goal Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.